Halo guys, selamat datang di channel Reef Molly. Ya, di sini ada 4 bug ikan molly dan ada 1 bug itu ikan guppy, teman-teman ya. Nah, ini melahirkan, teman-teman. Jadi yang molly orange ini tiba-tiba ada anaknya. Jadi ini aku pindahin dulu anaknya. Ini pakai ini ya, guys. Apa? Saringan Artemia, guys. Dapat ya, susah juga ya. Nah, ini dapat. Waduh, nyangkut ini, nyangkut ganggangnya, nyangkut ya. Nah, ini kelihatan ya guys. Nah, ini aku pindahin ke ini bak ini ya, bak pembesaran. Jadi umurnya juga sudah campur-campur. Masih pemula guys. Ini dapat lagi. Oke, ini saya cepetin dulu ya guys videonya biar nggak bosen. Wah, ini banyak banget nih, langsung dapat banyak nih. Oke, pindahin semua. Enaknya molly seperti ini ya guys, jadi tidak pakai bertelur, jadi telurnya itu langsung di dalam perut, jadi keluar itu sudah berupa anak ya. Jadi gampang banget, tinggal dijadiin satu cewek cowok gitu ya, tiba-tiba bisa keluar anaknya sendiri. Ini 3 cewek 1 cowok, teman-teman. Orange ya. Oke. Nah, ini saya kasih ini, teman-teman. Polaret. Kita kasih makan polaret. Burayak-burayaknya. Wah, ini lahap sekali, teman-teman. Oh ya, ini aku kasih selang bulat ya. Selang ini fungsinya supaya tidak ketutupan sama tanaman apung ya, frogbit. Jadi ada space untuk ngasih makan dan makanannya itu nggak sampai nyebar kemana-mana, jadi tetap di lingkaran ini ya, teman-teman ya. Wah, senang sekali teman-teman lihat ikan-ikan kecil ini makan ya. Kalau sudah habis baru dikasih lagi ya teman-teman. Jadi jangan sampai ada sisa makanan. Nanti kalau sisa makanan membusuk, airnya jadi jelek ya teman-teman ya. Jadi harus dihabiskan langsung. Jadi ngasih makannya itu sedikit-sedikit aja. Dipastikan kalau makanan itu habis dan jangan terlalu banyak. Kalau kekenyangan bisa mati teman-teman. Ini polaret ini proteinnya tinggi ya, jadi ikannya bisa cepat besar. Nah, itu farm ada apa, bug guppy. Yang atas kanan itu marble, teman-teman. Oke. Nah, ini ya, lucu sekali ya teman-teman ya. Gak sabar ini. Ini umurnya sudah sekitar 1 bulan ya. Yang paling tua itu 1 bulan lebih. 1 bulan 5 hari kira-kira. Cuman saya campur ya, yang kecil-kecil juga. Pokoknya taruh sini semua ya. Oke, terima kasih.